Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Zakia Zahra, mahasiswi semester 6 Pokjar IPU, jurusan PG PAUD, UPPGJ Provinsi Bengkulu. Saya akan membawakan video simulasi tentang pembelajaran perkembangan moral dan nilai-nilai agama untuk anak usia 4-6 tahun dengan tema air, api, dan udara. Mari selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini kita sekolah lagi. Tadi kita sudah berbaris, ya kan? Nah, kita sudah masuk ke dalam kelas. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semangat belajar. Luar biasa, Allah Akbar. Mana senyumnya? Ayo kita senyum dulu yuk. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar ya tentang tema air, api, dan udara. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kananmu, angkat kirimu, kita satukan lalu berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca doa. Siapa tahu sekarang hari apa? Selasa. Nah, siapa tahu hurufnya apa saja? S T L A S A. Nah, hari ini kegiatan kita adalah air, tentang air, api, dan udara. Nah, siapa yang mau berbagi? Belajar tentang sains, yaitu ya meniup balon ya, kita isi airnya, apa balonnya kita isi air. Setelah itu kita bakar. Apa yang terjadi? Nah, siapa yang mau coba? Ayo, siapa yang mau coba duluan? Iya, harus gantian ya. Ayo sekarang. Itu aja ya. Coba tiup yang kencang, bisa nggak? Terus lagi. Iya, pintar. Udah kencang itu. Udah gedein dikit lagi. Jangan dikupas. Udah. Kita lihat ya apa yang terjadi. Subhanallah, balonnya tidak meletus. Ya, hebat kan? Balonnya tidak meletus. Pegang. Coba yang punya nada. Tuh, dia meletus juga. Hebat kan? Nah, masya Allah. Iya. Kenapa ya? Kok nggak meletus? Karena ada air di dalam di dalamnya. Kalau nggak ada air meletus. Iya, pintar. Nah, sekarang hidup
lagi. Dan udara. Apa yang ada di dalam balon tadi? Air. Udara kita tiup. Kemudian kita isi dengan air dan dibakar dengan api. Tidak menusuk. Nah, sekarang kegiatan berikutnya yaitu menggambar. Apa ini? Hujan. Yang ini apa? Langit. Awan. Ini air hujan. Kertasnya ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan ya, kita akan menggambar awan di atas kertas. Bikin gambar awannya. Ya, kemudian rintik hujannya. Ya, nanti rintik hujannya kita tempel dengan gambar air yang ada. Bahannya yang akan kita tempel, kapas, lem, terus ada gunting. Tapi karena rintik hujannya sudah dibuat ya, nanti anak-anak tinggal menempel saja ya. Oke, silakan. Sebelum kita menempel, coba kita baca dulu doa ketika turun hujan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nabiyyan. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Selesai apa? Menempel gambar awan dan air hujan. Iya, pintar. Hasilnya bagus-bagus semua. Nanti kasih nilai ya. Nanti bagikan. Nah, sekarang saatnya kita istirahat. Ayo, sebelum kita makan, cuci tangan dulu, menjaga kebersihan untuk kesehatan. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Makan baca bismillah. Makan pakai tangan kanan. Ambil yang terdekat seperti Rasulullah. Makan jangan berserakan. Jangan. Makan jangan berebutan. Jangan. Semua dihabiskan seperti Rasulullah. Ya, doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis adab makan. Hadis adab.
adab makan. La yasrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Ya, oke. Nah, kita sudah selesai makannya. Jangan lupa baca doa setelah makan. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi a'tana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah selesai tadi. Apa kegiatan kita tadi? Meniup balon, kemudian mengisinya dengan air, kemudian membakar. Ya, apa yang terjadi? Balonnya tidak meletus. Terus apa lagi kita? Menggambar awan dan air hujan. Nah, semua air, api dan udara adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mensyukuri. Ya, nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai kita belajar. Besok jangan lupa sekolahlah. Nah, sebelum kita pulang, kita baca doa ya untuk keluar rumah dan naik kendaraan. Nah, besok kita akan belajar lagi. Jangan lupa kerjakan tugas. Oke, terima kasih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.